Udah gak safety pula. Hey guys, welcome back to my channel Ditya Moto Vlog. Kali ini lagi mau giat satu unit ambulans dari Sudomo Trenggalek. Tujuannya ke RSUD Dr. Sutomo. Kali ini giat malam hari bareng ada rekan Ruby dan juga ada si Upin. Halo. Jadi kali ini kita nunggunya di Esitol Waru. Nanti unitnya turun dari sini. Ada Firly juga. Atas kayaknya. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys unitnya. Yuk. Ayo. Infonya pada pasien kuning. Jadi kali ini giatnya malam hari. Seperti biasa, pergunakan sirinenya sebijak mungkin. Drivernya Pak Eko. Belakang aman ya? Belakang aman. Kasih kode, Le. Ya. Hah? Kayaknya Hai
kiri Lek, ke kiri, ke kiri. Kiri, kiri. Udah biarin dah. Ini kode pasien kuning, tapi stabil ya guys. Tidak bisa terkena goncangan juga kayaknya ini. Awas bumpy. Bentar, tahan dulu. Siapa sih? Fir, ingat ya, abis ini RS Yayani ya, ingat ya, yang aku tadi bilang. Oke, ada kereta. Tengah-tengah, tengah. Tarik tengah. Kereta. Aman pas ini. Oke. Awas, awas ya, fokus. Kiri, kiri. Masuk tengah. Awas, kasih kode.
Jadi total yang escort ada 4 motor. Belakang butuh bantuan dah. Belakang butuh bantuan dah itu. Oh ya udah. Kasih kode, Pampi. Kiri, Le, kiri. Kiri. Awas. Hijau dan tutup kanan, tutup. Masih kode guys. Gantian ya, aku mundur. Satu maju. Awas. Maju. Bisa. Awas. Jadi aku gantian sama anak-anak guys. Awas kirimu. Ayo. Biar cepat sampai. Aku win. Aku maju win. Ya. Yeah.
Ngapain lu kau tuh? Gak usah ikut ya. Udah gak safety pula. Malah di belakangku. Di belakangnya tuh ambulan malah. Ya apa kalian tuh kok kelolosan? Itu tadi orang itu tadi apa sih? Itu nanti kalau disundul sama bulannya nanti nyalakan kita. Ngapain juga dia anu udah ngasih safety, suruh ke sana, datengin sana. Ini kenapa nih Sutomo ini? Ini ada apa nih Sutomo? Dibongkar. Hah? Masuk lagi. Halo. Satu bantuan no. Gak usah sih. Oke guys, jadi ambulans dari Sudomo Trenggalek aman sampai tujuan di RSUD Dr. Sutomo. Jadi itu tadi nggak tahu ya apa tadi tuh, ada orang itu tadi tuh resek. Udah tahu lo ada ambulan dan dia posisi nggak safety. Dia ya niatnya bantu tapi dia nggak pakai spion lo guys. Nanti kalau di kamera kelihatan ya. Nah, semoga yang ingin membantu itu usahakan safety dulu ya guys. Jadi safety dari diri sendiri dulu, terus kendaraannya juga harus safety. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share channel YouTube-ku agar lebih berkembang lagi. Sampai ketemu di next video guys. Oke, bye-bye and see you next time.